Pemirsa ngalih neng Pekalongan, ewonan bakul pasar Gedung Buni, Kabupaten Pekalongan, arep dipindahke neng Gedung Anyar mulai bulan Desember 2019. Bupati Pekalongan, Asip Kolbihi, ngelakoke sidak kesiapan gedung kalebu kondisi bangunan pasar. Bupati Pekalongan Asip Kolbihi yang didampingi Kepala Disperindak Kabupaten Pekalongan melakukan sidak neng gedung pasar Gedung Buni Blok B F Lance. Sawetara Blok B Lance mengkoni khusus kanggo bakul klambi, lan Blok F kanggo bakul iwak lan daging. Bupati ndelok langsung hasil pembangunan pasar mulai saka kios-kios, los lan toilet. Selain kuwi kondisi toto ruang pasar sing anyar uga dicek apa wis sesuai karo perencanaan utawa ora. Jare, pemfungsian meneh pasar arep dilakoke bulan Desember 2019 laning awal tahun 2020. 2000 luweh bakul secara bertahap arep pindah ning gedung pasar anyar. Mula Bupati Pekalongan mastekke kondisi ning lapangan wis siap apa ora kanggo dipanggoni para bakul. Sawetara kuwi saiki pengerjaan pasar Gedung Buni nyisokke gedung sing isih dibangun ning Blok D, E, lan I. Fungsian kembali pasar Gedung Rejo Gedung Buni pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 ini lagi ditata. Siapa prioritas pertama adalah yang mempunyai surat izin tempat KTP, kemudian nanti akan diundi sesuai dengan peraturan, ditata. Setelah itu nanti dipersiapkan untuk mempersiapkan diri karena ini tinggal 2 bulan lagi. Bersih-bersih, terus masang-masang perlengkapan. Kemudian sambil kita meninjau progres pembangunan di Blok D, E, I. Ini alhamdulillah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan progres, hanya kurang kita rekomendasikan supaya nambah tenaga saja karena target Desember itu harus selesai semua. Saliyane ndelok kondisi gedung pasar Gedung Buni sing anyar, Bupati Pekalongan uga nyempetke mampir ning pusat kuliner sing isih direnovasi. Bupati Pekalongan uga nglakoke sidak ning bangunan Tribun Wetan Stadion Widya Mangkala Krida. Ari Himawan, Kutane Dewe, Pekalongan.